Halo sobat YouTube, welcome to my channel yang menyajikan informasi seluruh dunia. Nah, hari ini kita ingin review sebuah rokok klasik ya. Rokok DJ yang berasal dari sobat YouTube. Jadi, ini adalah rokok D dan G Red Edition and Excellent Premium Blend. Cigarette combination of the first class A. Tobacco providing a perfect mix of smooth and flavor. Tested raw, keep if oven always fresh. Dan ini adalah rokok negara dari negara mana ini ya? Super Sium begini di Danji Classic Luxury Blend. Dan 20 batang, ini barcode-nya, ini kodenya. Ini adalah made in UAE. Ya, ini adalah made in dari UAE under auxiliary of the trail owner in Germany. Okay. Nah, jadi ini adalah rokok yang daripada Jerman. Kalau Anda pergi ke Jerman, jangan lupa untuk merasakan bagaimana nikmatnya rokok di Danji ini. Oke, sahabat itu. Jadi, rokok di Danji ini, kalau di Indonesia, itu hampir sama dengan rokok Ardat. Ya, kalau sahabat itu pernah merasakan bagaimana nikmatnya rokok Ardat, dan rasanya itu tidak jauh beda dengan rokok D dan G yang ini klasik ya. Ini adalah made in Germany, dimana kalau sobat itu ada pergi liburan ke Jerman, jangan lupa untuk merasakan bagaimana nikmatnya tembakau D dan G ini yang ada di Jerman. Jadi sangat simpel sekali, dan di dalamnya itu terdapat 20 batang ya. Terdapat 20 batang rokok. And above only ya. Jadi bermakna harus 18 tahun ke atas boleh merasakan nikmatnya tembakau ini. Nah, jadi ini dia sobat YouTube, informasi yang dapat saya sampaikan hari ini, sebuah rokok yang ada di negeri Jerman. Kalau sobat YouTube ingin merasakan bagaimana nikmat rokoknya ini, silahkan pergi ke Jerman. Jangan lupa untuk merasakannya. Begini dia bentuknya sobat YouTube. Rokok made in Germany. Ya. Ini barcode-nya. Dan beginilah bentuknya sobat YouTube. Oke, sampai itu. Selamat menikmati dan sampai jumpa di review selanjutnya. Yang terutama adalah jangan lupa jika Anda pergi ke Jerman untuk merasakan rokok di Danji Red Edition. Salam review dan sampai jumpa di season selanjutnya. Dan untuk rasanya itu saya sudah ini yang baru ya. Ini yang baru, saya hanya memberikan sebuah informasi, dan kita di sini hanya memberikan informasi saja ya, sebuah informasi yang sangat menarik, yang sangat bermutu, sebuah informasi yang sampai itu tidak dapatkan. Dan saya rasa banyak juga yang melakukan hal seperti ini, tetapi dia hanya di Indonesia. Dan ini kita akan review semua jenis rokok yang ada di seluruh dunia ya. Jadi satu-satu kita ambil dan satu-satu kita akan review dulu.
setelah kita review semuanya, nanti semua yang ada di dunia, barulah nanti kita akan melanjut ke season selanjutnya untuk review dalam proses penghisapan, ya. Setelah proses penghisapan, baru nanti proses dalam pembuatannya. Jadi ini adalah merupakan sebagai sumber informasi saja yang saya berikan di sini, di mana sahabat YouTube yang berkeinginan berjalan-jalan ke luar negeri, ya, jangan lupa untuk merasakan nikmatnya tembakau di Danji ataupun rokok-rokok Jerman yang lainnya yang ada di negara Jerman. Dan ini hanya sebuah sampel saja yang saya berikan kepada sahabat YouTube jika sahabat YouTube pergi nantinya ke Germany, ya, ke negara Jerman. Oke sahabat YouTube, ini saja infonya, semoga bermanfaat. Jika Anda pergi ke Jerman, sudah tahu mana rokok yang baik untuk Anda hisap. Terima kasih dan sampai jumpa di season selanjutnya. Salam review rokok, selamat menikmati tembakau kualitas Jerman terbaik di Germany.